Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di dunia perburuan para jomba ya guys ya. Jadi sekarang kita sudah menginjak setengpog level 9 ya bro ya. Oke, langsung aja kita masuk ke lobby ya bro ya. Okay, guys, selamat datang di Blackjack Backyard ya guys ya. Jadi seperti biasa bro, kita pick sun mode malam dan juga tanaman-tanaman gratis dan juga lily pad. Kita memakai katail lagi ya bro ya, jangan lupa membawa lantern dan juga ini guys, magnet ya guys ya. Oke tuh coy tuh, lanjut bro seperti biasa awalan tanam yang apa sih namanya, yang gratisan ya guys ya. Lanjut bro ke gameplaynya ya guys ya. Tuh udah tuh tanam lagi tuh. Jadi magnet itu bisa mengambil objek metal dari apa ya? Dari zombie, bro. Jadi zombinya itu jadi empuk ya, guys ya. Mantap sekali, guys. Oke, ini 2 web, bro. Ternyata 2 web, bro. Woi, zombie itu palanya kelihatan, bro. Kabutnya juga jadi nggak ngaruh ya, guys ya. Lanjut, guys. Seperti biasa tanam-tanam dulu ini ya guys ya, sun mode malam ya guys ya, karena sun mode malam ini masih kecil zoninya ya guys ya, maksudnya jamurnya ya guys ya, jadi memberi sunnya juga cuma 15-15 ya guys ya. Lanjut guys. Oke, belum ada perlawanan, ada perlawanan di bawah ya guys ya. Lalu seperti biasa bro, lengkapi dulu sun ya guys ya. Nah udah lengkap tuh bro tuh, udah lengkap tuh coy tuh. Seperti biasa kita memakai katail ya bro ya, plan yang sangat OP ya guys ya. Oke, gelap-gelapan bro, nggak kelihatan zombie datang dari mana guys. Saya cuma nonton kabut ini bro, nonton kabut, nggak lihat zombinya. Oke bro, jebol guys, kita langsung pakai katail ya bro ya. Mantap guys, gila bro, ngedrodot kayak gitu bro, katail bro, nggak ngotak ini plan guys. Emang bener-bener nggak nyesel ya guys ya, saya membeli plan ini dari Crazy Dep ya guys ya, nggak nyesel bro. Enaknya dia itu menyerang semua lane guys, maupun XP lane, gold lane dan juga mid lane ya guys ya. Lihat guys. Oke lanjut guys. Jadi tanaman pumpkin ini ya bro ya, yang harganya 125, dia itu tanaman apa ya, seperti walnut, tapi bisa dibilang kalian bisa menanam plant di dalamnya bro, jadi enak banget bro, 2-in-1 ya guys ya. Oke tuh, kita pakai lentera supaya nggak gelap-gelapan, supaya gameplay kita enak dilihat oleh kalian ya guys ya, walaupun nggak ada yang nonton ya guys ya. Oke lanjut bro ke gameplaynya ya guys ya. Oke lanjut bro, udah dewa sih ini bro, bener-bener udah dewa ini bro. Oke tuh, kelihatan semua tuh layar tuh ya guys ya, supaya kalian nggak bosen guys, walaupun nggak ada yang nonton ya guys ya. Lanjut guys, web pertama akan dimulai guys. Tunggu dulu, apakah ada zombie yang memakai benda metal ya guys ya. Nah ada guys, zombie ember ya guys ya. Tanam dulu katail dan
kita tanam ini guys, kita tanam apa sih namanya, magnet ya bro ya. Lihat bro, embernya itu langsung diambil ya guys ya, jadi empuk zombinya ya guys ya, benar-benar empuk bro. Oke lihat bro, diambil ya guys ya, jadi empuk guys. Jadi zombie culling itu benar-benar enggak ada, benar-benar ini drill counternya ya guys ya. Lihat guys, wuh, gila bro, jadi easy gaming ya guys ya. Katail bisa membucatkan ininya bro, bisa memecahkan balonnya guys. Aduh, kenapa saya ambil lagi ini ya, kenapa ambil lagi kaktus ya guys ya, saya baru tahu loh, saya baru tahu bro. Lihat, bisa memecahkan balon ya guys ya. Wah, berarti enak banget bro ini katail bro. Plan the best ini ya bro ya, katail. Oke tuh guys, tuh lanjut guys ke gameplaynya guys. Oke, kita sudah mempunyai 4 katail yang akan menggendong gameplay kali ini bro, nge-carry gameplay kali ini ya guys ya. GG gaming gak bro? GG gimang gak guys? Oke lanjut tuh guys, tuh lanjut tuh. Oke, oke, dapat koin emas. Oke, udah dewa sih ini bro, udah dewa ini best guys, udah nggak mungkin dikalahkan sama ini ya guys ya, sama zombie. Oke tuh guys tuh. Oke sih bro, tinggal nyantai bro. Kalian tinggal seduh kopi dan lihat aja bro kalau udah punya base kayak gini ya guys ya. Oke, kita nambah katail menjadi 5 bro, supaya durasi videonya nggak terlalu lama ya guys ya. Lanjut guys, karena saya mengupload memakai paket bro, sungguh disayangkan sekali, sekali ngupload itu 500 MB ya guys ya, setengah giga ya guys ya. Ya lumayan mahal guys. Oke lanjut guys, final wave sudah datang. Lihat guys, ada zombie pogo juga, bener-bener tidak bisa berkutik karena pogonya diambil ya guys ya. Bener bro, magnet itu the overpower plan ya guys ya. Itu final wave guys. Sayangnya kita nggak bawa domstrom ya guys ya, padahal enak banget ya guys ya, supaya ending yang lebih mantap guys memakai domstrom ya guys ya. Ada ledakan-ledakannya bro, seru guys. Oke, jadi kita sudah, jadi kita mendapatkan pesan WhatsApp dari para zombie ya guys ya. Oke, jadi thanks for watching and segitu aja di pertemuan kita di perburuan para zombie bro. Bye bye men.